Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam Renungan Harian MSC TV Indonesia. Sabda dari hati untuk dunia baru. Tidak terasa, kurang lebih 8 hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Natal, di mana kita akan mengenangkan kembali Allah yang telah rela menjadi manusia. Sabda menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Satu peristiwa yang sungguh luar biasa, dan ini sungguh terjadi di dalam sejarah kehidupan. Ini dibuktikan dengan bacaan Injil hari ini, bagaimana penginjil Matius berusaha untuk menyadarkan kita bahwa Yesus yang adalah Anak Allah telah menjadi manusia dan menjadi bagian daripada kehidupan sejarah manusia. Memang banyak orang merasa kesulitan untuk memahami bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh manusia. Kemanusiaan Yesus tidak terjadi begitu saja, tetapi kemanusiaan Yesus melalui sebuah proses sejarah yang terjadi dalam kehidupan nyata. Ini terbukti dari silsilah yang ada, di mana Yesus sungguh dikandung oleh Maria dan dilahirkan oleh Maria di tengah-tengah kehidupan sejarah manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, karena kesulitan untuk memahami Yesus sungguh manusia, seringkali ini menjadi halangan di dalam penghayatan kita sebagai orang Kristiani. Apalagi ketika kita dibaptis dan diangkat menjadi anak-anak Allah, kita diminta untuk menjadi serupa dengan Yesus di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hendaknya mengikuti dan meneladani Dia dalam segala kehidupan. Secara sempotan, maka kita akan merasakan adanya sebuah penolakan dalam diri kita ketika kita tidak mampu menerima Dia sebagai manusia. Kita akan berdalih, bagaimana mungkin saya menjadi seperti Kristus? Bagaimana mungkin saya akan mengikuti dan menjadi sama seperti Dia? Bukankah Dia sejak Dia masih kecil sudah berbeda dengan kita? Bukankah Dia adalah Allah, Putra Allah, dan sebagainya? Karena itulah, maka silsilah Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Ia sungguh-sungguh manusia. Allah sudah rela menjelma menjadi manusia dan memasuki sejarah kita, karena Allah ingin merasakan seluruh pergumulan kemanusiaan kita. Bagaimana kita berjuang dan bergumul untuk menjadi anak-anak-Nya. Karena itulah kita bersyukur dan bersukacita karena Allah sendiri rela memasuki sejarah kita, sehingga kita pun akhirnya juga mampu untuk memasuki misteri keselamatan Allah. Kita mampu untuk menyatukan kemanusiaan kita dengan misteri keselamatan Allah itu sendiri. Bahwa Allah sendiri sudah rela untuk menghargai seluruh martabat kemanusiaan kita
dan mengangkatnya di dalam sejarah keselamatan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana jawaban kita atas tawaran keselamatan Allah itu? Atas tawaran dari Allah yang telah rela masuk di dalam sejarah kemanusiaan kita. Marilah kita siapkan hati kita untuk menyongsong Dia yang sudah rela menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Semoga sukacita dan kegembiraan Natal sungguh memenuhi hati saudara, sehingga dengan demikian kita pun semakin bisa menghargai seluruh kemanusiaan kita, menjaganya agar dengan demikian seluruh kemanusiaan dan pergumulan kita sungguh-sungguh menjadi tanda keselamatan dan kemuliaan Allah sendiri. Selamat merayakan dan menyongsong pesta Natal. Tuhan memberkati.